takut gak orang tulis pengkaset nggak teh. Ser, ini banget kan? Lumayan. Drun, mon. Sini sini. Drun. Mon. 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 Woi, anjing. Pak. Kenapa rumah sakit, Drun? Sinta. Cepat. Pak. Cepat. Bangun, Pak. Halo. Tolong. Rumah sakit. Tolong. Tolong kirim ambulan ke jalan Setiarjo nomor 67. Sekarang. Pak. Cepat. Pak. Sinta. Bangun, Pak. Pak. Sinta, kenapa? Prancis, perapatan Ciamis, kelas. Ya, kan biar gaul, Mon. Pesel lu. Gue ke depan dulu ya, Bro. Mau kemana lu, Mas? Nyari baji ya? Eh, Mas. Kenapa? Tunggu. Motor lu udah gue ambil dari bengkel. Bor up 300, karbu, CDI, busi double power, katup sama knalpot, udah gue ganti sama yang baru. Ditambah nos yang bisa lu pakai kapan aja. Motor lu udah siap buat ngetrek di jalanan. Oke, Bro. Gue cobain. Awas nabrak banci. Cari banci. Aduh, banget sama banci emangnya. Eh, apa? Oleh-oleh buat gue mana? Gak ada, Mon. Aku pelik banget sih. Kan belajar dari pengalaman, Mon. Dendaman lu. Ya, suka-suka gue, Mon. Dasar. Sorry bang, salah orang. Eh bang, tuh anak baru udah gue ospek tuh yang pakai motor oranye. Gimana orangnya? Wah pokoknya keren. Eh, apa? Kemarin gue dapet taruhan bola loh. Yang benar. Jawa Jai! Woi! Siapa tuh? Kejar, bang! Kejar! Oke, bang. Lo ikut gue. Oke, oke. Woi, siapa lo? Berani-beraninya lo ribut temen gue, hah? Sorry bang, gue gak masuk gitu. Alah. Turun lah. Thank you.
Hebat juga lo, bisa ngalahin anak buah gua. Siapa lo? Dimas. Mau gabung? Maksudnya? Lo gabung sama kita? Boleh. Gitu dong. Ayo. Yakin ada. Kalah di kalau sampai berburu juga gue tetap bilangannya. Garasi. Dasar tuh betul. Garasi betul nih, bukan kalah. Kenapa lo kagak mas? Palingan dicium banci. Dia pan demen amat sama banci. Kamu serius mon? Lihat tuh mukanya udah kayak nasi rames. Jadi lapar be. Ambil gua sama itu. Kasih tahu ya, main tuh di hotel biar gak gatel-gatel. Lah ini main di got. Dasar. Udah, tunggu gabung aja sini. Lu duduk terus kayak gitu, tuh lu kan enggak bakal sembuh sendiri, Mas. Bener-bener, Mas. Lu mesti nurut apa kata Pak Ustaz. Udah walat, Tar. Lu kan udah tahu gue gak bisa main gaplek. Tenang, ntar gue ajarin kok. Akhirnya bisa banyak gak cita-cita lo pengennya di guru. Kalau jadi guru gaplek, gue demen. Tapi kalau lu gak jadi sekolah, gue kagak yakin. Gak yakin kenapa lu? Bukan lu, di bawah minimal standar guru. Ya gak mas? Gak lah, muka lu keren guru. Iya keren, kayak patung pacaran yang gak bisa berita gak. Aduh, jalan lo. Udah deh, gue ikutan. Pengen juga ngerasain mana nyaman gue. Wih, kacau nih orang. Asal lo tau ya, Mas, permainan ini tuh paling elit di kampung gue. Hah? Elit? Iya, elit pala lu peang. Bagiin cepet drone. Bentar dulu. Gue tuh mau ngajarin dia tuh. Mas, gua ajarin ya mas. Gimana? Kayak gini nih. Ini namanya balak ya mas. Nanti lu taruh ya gitu, terus balak. Oh gitu? Lu taruh di jumlah yang bentang sama kayak gini. Ini kan? Nah, gitu. Terus gitu. Nanti kan? Iya, nanti. Nanti tuh. Ah, lu mah kalah sama anak SD. Lu tetap ngerti yang di bawah. Anaknya jago banget main gaplek. Iya, gue ngerti. Ayo mulai. Cok, bagi gue cok. Iya, makasih udah. Kalian berantem, cewek di kaki sebelah. Tadi pagi gue lagi liat jemur pakaian, bodinya itu loh, mantap, cantik banget men. Gak demen cewek lu sekarang. Burung gue juga si tegak ale melihat. Nah jis, mending gue liat kuntilanak daripada liat punya lo. Ah, tak penasaran lagi, sampai gak bisa bobo. Rencananya gue mau ngajak dia ke teman pagi. Katanya lu udah punya pacar. Ya gak apa-apa. Pacar gue kan lagi liburan ke Bali. Bali dah. Heran gue sama cewek lu. Kok dia tega ya ninggalin kucing garong kayak lu sendirian gini. Jadi lu masih nungguin dia? Iya mas. Gak apa-apa kan. Gue masih muda ini. Masih ganteng. Masih kece. Ingat kata pepatah. Kita gak pernah tahu siapa akan jadi jodoh kita kelak. Bener kan? Apa kata gue? Itu mah sama aja nyakitin hatinya. Kalau dia tahu gimana? Aduh, otak monjet.
Jadi mana-mana selingkuh itu sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang nih orang. Terus kalau nyokap lu tahu, dia juga pastinya enggak sangat mengerti perasaan seorang cewek. Gue cari yang dulu ya. Kamu kenapa ya? Kok diem aja? Aku hamil, Mas. Hah? Maksud kamu, kok bisa? Jangan segitu-segitu dong, aku cuma bercanda. Gak lucu tahu hamil buat bercandain. Kalau aku beneran hamil gimana? Dibilangin jangan bercandain, masih aja. Ya aku cuma pengen tahu kamu mau ngapain. Coba lihat mataku deh. Apapun, aku bakalan nyiapin kamu. Kalau kamu udah siap, aku udah siap. Kita pasti bakalan menikah. Tapi sebelum itu, aku bakalan jahin kamu seutuhnya. Kamu ngerti gak? Dalam semua cinta yang pernah ku rasa. Iya, aku capek. Nyendung dong. Oh, ya udah sini aku. Berat enggak? Enggak. Kayaknya lebih berat kalau kamu ninggalin aku deh. Kalau suatu saat aku mati, kamu jangan sedih ya. Apa kamu bakal kehilangan aku? Aku ingin lihat kamu bahagia. Aku bahagia sama kamu. Kamu janji ya. Kamu jangan sedih. Kamu harus tetap kejar mimpi-mimpimu. Nyimpan kunci gitu. Coba lu cek lagi deh, di tas kan? Gak ada, gue gak bawa tas, kayaknya jatuh deh. Terus gimana dong? Ya makanya gue gak bisa masuk. Eh tapi bentar, kayaknya gue punya masternya deh. Gue ambil ya. Oke.
Kayaknya yang ini deh. Kok bisa? Kok lo bisa punya kunci kamar gue sih? Oh iya, dulu gue yang kos di kamar ini, tapi sekarang udah pindah di samping kamar gue. Oh gitu, oke. Okay. Oh ya, gue Dara. Oh, gue Dimas. Mau masuk dulu? Oh, enggak, udah malam kayaknya. Oke, okay. Kuncinya? Oh, lu simpen aja, bukan yang punya kamarnya. Makasih ya. Gak mau hidup ya? Iya nih, udah tahu kenapa. Mau gue bantuin? Hah, kayak bisa aja. Tungguin. Bisa gak? Gak tahu nih. Gue cek. Lu yakin bisa nih? Bisa. Lo ada kunci-kunci gak? Ada deh kayaknya di kamar. Gua ambil ya? Iya. Coba gue pinjem obeng. Lo yakin bisa nih? Lihat aja ntar. Coba kunci. Bisa ya? Ya dong, gue dulu SMK. Oh, pantesan kayak cowok. Ah, udah cantik gini juga. Oh. Iya deh, makasih cantik. Gombal. Mau kemana? Ada urusan. Boleh ikut gak? Boleh. Cuci tangan dulu. Ya. Hey bro, abis ngapain? Biasa, gue abis beli rokok. Ya, lu mas. Iya. Gue ke dalam dulu ya. Oke bro, kita mulai. Kemarin ada anggota baru. Katanya dia mau datang sini. Malam ini. Kalau lihat dari bodinya sih, nah ini dia. Oh, mas, sini mas. Ini dia yang gue ngomongin. Anjing motornya. Bodinya sterk. Iya. Gue yakin dia pasti bakal jadi anggota yang bagus. Oi guys, kenalin nih anggota baru kita, Dimas.
Selamat datang di Black Owl. Selamat gabung, Mas. Mas, sini, Mas. Bang, gue kesana dulu ya. Halo, Bro. Halo. Apa kabar, cuy? Kenapa, nah? Kemarin itu cewek lo, Mas. Kenalin gue dong. Ntar gue kenalin. Berapa, Mas? Watch it out!